Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Banjir bandang di Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara menerjang permukiman dan jembatan hingga nyaris putus. Sekelompok orang membubarkan jemaat yang sedang beribadah di sebuah rumah yang difungsikan sebagai gereja. Minyak kita langka di tulang bawang, para pengusaha keripik terancam bangkrut. Kelangkaan minyak kita di pasar berdampak langsung pada para pengusaha kecil atau UMKM, seperti para pengusaha keripik singkong di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang. Menurut para pengusaha keripik, sulitnya mendapatkan minyak kita membuat usaha mereka kembang-kempis, sebab dengan terbatasnya modal mereka tidak mungkin membeli minyak goreng kualitas premium yang harganya lebih tinggi. Pengusaha keripik singkong mengatakan, usahanya selama belasan tahun kini terancam bangkrut jika pemerintah tidak turun tangan mengatasi kelangkaan minyak kita. Kalau untuk minyak yang paling murah itu kan minyak kita. Terus nyarinya itu kan nggak di setiap toko ada, nyarinya pun susah. Dan yang paling murah itu kan minyak kita. Jadi ya faktor yang paling penting itu soal minyak lah, terkendala banget untuk minyak kita itu. Harapannya sih minyak supaya mudah untuk dapat lah. Menurut pedagang di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang, minyak kita sulit didapat. Jikapun ada, harganya di atas yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Itu karena minyak kita didapat dari sesama pedagang dan bukan dari agen. Minyak kita sekarang nggak ada lagi, kosong barangnya. Kita juga dapat dari bawang lanang tuh nggak banyak. Di metro ngambilnya kita. Berarti dapatnya operan mas ya, bukan dari operan, distributor bukan langsung? Dari, bukan, kita ambil dari metro. Udah berapa hari mas kekosongan minyak? Kalau minyak kita sudah seminggu inilah, memang jarang-jarang dapat kalau kita fokusnya ke... Pengusaha UMKM dan pedagang meminta pemerintah menepati janjinya untuk menyediakan minyak kita di pasar. Karena hal itu sangat membantu masyarakat dan pedagang kecil. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Gedung olahraga Saburai di Kelurahan Enggal, Bandar Lampung telah digusur. Di lahan bekas Gor Saburai kini akan dibangun masjid raya yang diperkirakan mampu menampung hingga 12.000 jemaah. Dana pembangunan masjid raya di atas lahan 2,3 hektar itu berasal dari pihak swasta. Pembangunan masjid raya diperkirakan memakan waktu selama 2 tahun dan ditargetkan selesai pada 2025 mendatang. Masjid Raya di Kelurahan Enggal itu nantinya akan jadi salah satu ikon karena jadi masjid raya pertama di Lampung. Bangun di kondisi spiritual kita, kondisi apa namanya, dalam pikir kita yang harus. Jadi ekonominya tumbuh bagus, tapi dia berpikiran orang soleh. Jangan sampai salah guna. Nah, hari ini kita wujudkan. Gedung olahraga Saburai tidak dimusnahkan, melainkan dipindahkan ke Lampung Sport Center dekat gerbang tol Kota Baru, Lampung Selatan. Sport Center dibangun di atas lahan 170 hektar hibah dari PT PN 7 kepada Pemprov Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk teman-teman media, jangan melewati batas.
banyak cara yang bisa dilakukan kaum milenial untuk melestarikan adat dan budaya Lampung. Salah satunya dengan mengenalkan kain tapis khas Lampung yang dikreasikan dalam beragam bentuk tas unik hingga pernak-pernik kerajinan tangan lainnya. Hal inilah yang salah satunya dilakukan gadis 24 tahun bernama Dela Yuspa Dewanti, warga Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Dela kini mengembangkan bisnis kreasi kain tapis Lampung yang sudah ditekuni sejak 2019 lalu. Berbagai kreasi tas sudah dihasilkannya, seperti tas sekolah, tas kosmetik, dan lain-lain. Beragam motif tapis digunakannya, seperti motif gunung, bintang, pucuk rebung, tajuk ayun, dan lainnya. Dela kini sudah memiliki 3 pekerja yang memiliki keahlian masing-masing, seperti menyulam tapis dan membuat motif, serta menjahit. Hasil kreasi terobosannya itu bahkan sudah pernah dikirim hingga ke Korea Selatan. Meski demikian, usaha yang dirintisnya itu sempat tidak berjalan mulus, apalagi di masa pandemi. Namun berkat ketekunan dan keuletannya, belajar secara otodidak hingga pemasaran, ia kini sudah bisa memetik hasil manisnya. Kita jelas ini kan membantu melestarikan produk daerah sendiri, karena untuk kain tapis ini pada awalnya kan seringnya digunakan hanya di upacara-upacara adat, dia masih berupa selendang dan sarung gitu. Nah, kalau dia masih berupa selendang dan sarung kan hanya menjangkau kalangan-kalangan tertentu aja. Jadi gimana caranya kita berpikir, oh, dibuat produk yang bisa dipakai masyarakat luas dan bisa dipakai sehari-hari. Makanya kita berpikir untuk menjadikan dalam bentuk tas. Selain dijual di tokonya dan dipasarkan secara daring, Dela juga memasarkan tapis buatannya dengan cara dititipkan di toko oleh-oleh di Bandar Lampung. Dela berharap mendapat dukungan pemerintah untuk pelaku industri kreatif supaya kerajinan khas Lampung menembus pasar nasional hingga internasional. Ari Susanto melaporkan dari Kota Metro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.